الحمد <سؤال> لله من المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ورحمة جميع المسلمين والمسلمات. و ومهدنا وجدادنا وجدادنا المشرق. وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا استوصانا بطاعة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. <tik> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kemarin fikih dalam pengertian tradisi dan pemerintahan Islam. Fikih itu membuatkan fikih itu kalau sekarang ulama fikih itu semacam Uh, apa para legislator itu jadi uh, kewenangannya membuatkan atu aturan untuk menertibkan kehidupan, kontrol kehidupan pelaksananya pemerin pemerintah. Nah karena itu semua adalah uh, ngatur dunyo dari situ fikih itu sebetulnya bagian dari keduni-keduniaan. tapi dalam rangka juga Menuju akhirat, sebab kalau e, sisi hukumnya legislasinya bagus, e, kemudian dilaksanakan oleh pemerintah bagus, menghasilkan stabilitas dan kepastian hukum, lalu ibadah, kerja sembarang enak. Ujung-ujungnya selamat akhir, akhiratnya juga. wa kama anna siyasat al sebagaimana halnya mengatur manusia dengan pemerintahan el ilmitin itu tidak termasuk ilmu agama politik ya politik tapi harus berdasarkan agama agama politik bukan agama tapi politik harus enggak boleh keluar dari nilai-nilai agama laisa bukanlah min termasuk ilmu agama fit darajatul ula pada level pertama bal tetapi huwa mengatur manusia mengatur rakyat atau siasatul khulqi adalah mu'inun membantu membantu alama atas sesuatu hal layatim mudinu illabihi yang mana agama itu tidak bisa sempurna, nggak bisa berjalan dengan baik tanpa sesuatu itu, tanpa adanya pemerintah, pemerintahan agama nggak bisa jalan tanpa ada stabilitas, stabilitas nggak akan ada tanpa ada pemerintah, pemerintahan. Nah, fakadali kama arifatu tori kisiasa. Demikian pula Mengetahui cara mengatur negara itu juga penting meskipun tidak termasuk aga, agama. Fama ulumun an al la layatimu illa bibat adalah sudah maklum bahwa haji tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya eh, semacam apa, polisi yang menjaga jalan, patroli polisi patro, patroli. Misalnya jamaah haji berangkat dari Iran menuju Saudi ketika itu ribuan kilo. Supaya jamaah haji dari berbagai negara aman-aman saja, maka pemerintah pemerintah ketika itu harus bikin pos-pos keamanan sekian kilo ada pos, sekian kilo ada pos untuk menjamin jamaah haji dari berbagai negara bisa datang ke Mek ke Mekah. Eh, pos keamanannya bukan agama, tapi itu mendukung agama. Haji itu nggak bisa berjalan dengan baik, ila kecuali ibad rokotin dengan polisi-polisi, polisi patro, patroli, tahrusu yang menjaga minal Arab dari penyamun-penyamun kaum badui itu. Sebab ketika itu kaum batu itu nakal, ono wong lewat diram, dirampok. Nah, ngerti ya? Fitoriki di jalan, tapi walakin al hadja sayun, wasulu katorik sayun. Akan tetapi haji itu halang yang hal lain. Nah, melewati jalan supaya aman menuju haji itu juga hal, hal lain. Ngerti ya? illa biha shay'un unsalis dan melakukan tugas menjaga menjaga jalan tadi, yang mana haji tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya penja, penjagaan itu. Itu juga hal lain, haji hal lain, terus perjalanan hal lain, menjaga jalan juga hal lain wa ma'rifatu dan mengetahui cara-cara menjaga apa dibikin pos apanya apa teknik menjaga singerti puli pulis wa dan ngerekodoyo melakukan penjagaan wa dan aturan-aturan menjaga jalan aturan lalu lalu lintas bikin rambu-rambu Syai'un Rabi' itu hal lain lagi. Jadi dalam hal haji, aslinya yang akhirat itu haji. Cuma, uh, apa? ada haji, ada polisi patroli, ada pos-pos, ada perjalanan, macam-macam. Wahasilu fannil fikhi, sedangkan kesimpulan bidang fikih itu adalah, ma'rifatu turuqis siasah wal mengetahui bagaimana mengatur kehidupan, mengatur pemerintah pemerintahan dan menjaga pemerintahan supaya tetap eksis. Itu urusannya fi fik. Wa yatlu ala ma ya musnad dan. Wa menunjukkan ala ke atas yang demikian itu ma Ruya yang diriwayatkan dan secara musnad. La yuftin nasa tidak boleh memberi fatwa kepada umat manusia, illa salah satu kecuali tiga golongan, tiga orang. Amirun, au makmurun, au mutakallifun. Pertama amir berarti kepala negara, au makmur atau yang diperintah rakyat di antara rakyat ada yang berfatwa sopo ula ulama au atau orang yang ngoyo-ngoyo gak dikongkon nggak ditugaskan berfatwa jenenge lancang cakarpe dewe Fal amiru, amir yang dimaksud, amir yang memberi fatwa, huwa adalah ali imamu kepala negara. Wa, hum al-muftin, benar-benar ada dulu zaman Islam, hum yang namanya para kepala negara itu al-muftin sekaligus memberi fatwa. Rata-rata mereka alim-alim, termasuk memberi fatwa, nggak boleh jumatan, karena situasi begini itu kewenangannya kepala negara termasuk kepala daerah. Wal makmurna ibuhu yang kedua yang memberi fatwa orang yang diperintah siapa wakilnya kepala negara, para menteri, para guber, gubernur. Wal mutakalif sengoyongoyo soborati kongkon tandang. Koi yang lain kepala negara bukan dapat SK juga bukan. Wahwaladhiyatakola tutil kalau sudah yaitu orang yang menyandang tugas itu mengejar hajatin tanpa ada perlu kano gawe nih fatwa-fatwa sakarpe tewe ya ngai apa ngai akun. Waktu kan sahabatu radhiyallahu anhum yah tarizu fatwa benar-benar dulu para sahabat itu menghindari dari berfatwa, enggak gelem. Jadi Aisyah ditanya, oh, tanya yang Sayyidina Ali, enggak senantiasa mau berfat, berfatwa. Hatta kana yuhilu wahidin minhum ala sahibi. Sehingga adalah yuhilum meng mengalihkan kul wahidin masing-masing orang minhum dari sahabat mengalihkan ala sahibi kepada temannya ditanya kono tanya okono rono tanya kono terus pun nih tanya okono apa mengoper apa oper oper melem melempar Malim? ke orang lain ilu wa kanu la yahtarizuna idza suilu an ilmi alquran wa tariqil akhirah padahal dulu sahabat itu tidak menghindari apabila ditanya tentang ilmu Quran. Tapi kalau ditanya fatwa hukum ini boleh apa enggak, itu sana loh, itu penggawainya ulama ahli fi, Kalau ditanya tentang Quran, is oke. Okay. Wa akhirah ditanya tentang jalan menuju keselamatan akhirat. Wa fi diriwayat riwayat badalal mutakalif al-muro'i. Dalam beberapa riwayat, pengganti lafat mutakalif itu lafat al muroi Jadi yang suka memberi fatwa itu satu kepala negara, yang kedua pejabat penggantinya yang dapat S, SK, yang ketiga orang yang suka pamer, muro, muroi, caper, cari perhatian, masih goblok-goblok berfatwa terkenal. Ulo jadi ulama, jadinya terkenal viral. Sekali dia membuat eh, apa postingan, uh, follow follower-followernya iso jutaan, eh, mengunduh iklan. Ya, siapa yang sok berfatwa, kepala negara atau utusannya atau orang yang sok caper, cariper? hati muroi. Fa inna man taqallada fatwa sungguh orang yang menyandang eh, apa, tugas fatwa yang membahayakan khatar berbahaya itu bisa neraka bisa surga keliru titik neraka wa huwa ghairu muta'ayyinin hajah padahal dia tidak tentu dibutuhkan, fala yaksidubihi maka dia tidaklah berniat bi dengan berfatwa orang nggak diperlukan kok berani-berani berfatwa pasti tujuannya tolak baca apa cari kedu, bukan cari popu, pop, cari popularitas ketenaran wal mali ujung-ujungnya dapat iklan, cari har harta ya apa enggak berfatwa ceramah padahal moco enggak fase fa in qulta hadza in istaqama lak fi ahkamil hudud wal jirahat wal gharamat wa faslil khusuman Ini, ini qulta itu diibaratkan andai kita itu nggak terima dengan pendapatnya Rozali bahwa fikih itu ilmu tentang urusan do dunia ada hal ini hal ini tuh apa bahwa fikih itu domainnya ke dunia ke duniaan ini stakoma jika dibenarkan laka bagimu fi ah kamil khudud, apa fikih menyangkut hukum hat uh, apa, apa, apa apa namanya Hukum pidana, pidana rohan dan terkait dengan melukai orang lain, walkoromat. Kalau sekarang PTU, PTU, PTUN, fasilitas hukum, hukuman atau tentang memutuskan berbagai persengke, persengketaan kalau kamu katakan bahwa fikih itu dunia, mungkin itu pas menyangkut fikih yang menyangkut hukum pidana, hukum pemerintah, PTUN. Tapi fikih kan enggak itu dok tentang sholat, tentang wu, masa itu yondunya, nah, gitulah. Falastakimu fi alaihi rubul Pendapatmu itu tidak pas, tidak benar fima menyakut hal yastamilu alaihi rubun ibadat yang terkandung oleh seperempat ihya menyakut iba ibadah minasyami yakni fikih tentang puasa wa sholati sholat. masa yang begini termasuk kedu keduniaan. Jawabnya Ghazali iya, keduniaan. Domainnya fikih itu kita fikihnya ikut madhab syafi'i, lalu pemerintah ngikuti madhab syafi'i lalu satpol pp yang ngawasi sholat jamaah khutbah juga semuanya pakai aturan madhab syafi'i pekerjalah satpol pp polisi ke bawah ahlul hisbah polisi syariat itu dia jumatan sambil ngawas oh ini khutbahnya nggak pakai sholawat nggak sah khutbahnya nggak pakai wasiat takwa khutbah kedua nggak sah Terus nanti apa e, khotibnya kena sang kena sanksi. E, dari sisi itu soal sholatnya ikhlas apa enggak bukan domainya fikih. Orang ini kena sanksi hukum dari negara apa enggak meskipun menyangkut sholat itu yang jadi domainnya fi, fikih. dunia juga. E. Walau tidak pula fima dalam hal yastamilu yang mencakup alih atasma ma adat seperempat ihya tentang adat is tiadat minal mu'amalat yakni eh, apa, berbagai transaksi atau interaksi antar umat manu, manusia min bayanil halal wal haram. Nah, apa ya begitu itu fikih keduniaan juga? Fa'lam maka ketawilah olehmu anna akroba ma yatakalamul faqih fihi minal a'mali latih amalul akhirah salah satu yang paling dekat yatakalamu yang bercakap berbicara membahas al ahli fikih fi tentang ma, minal a'mal yakni amalan-amalan alatih ya amalul akhirah yang mana itu termasuk amalan-amalan akhirat salah satu hanya tiga jadi, yang jadi bahasan ulama ahli fikih menyangkut amalan akhirat itu hanya tiga, dok. Islam, sholat, dan halal, haram. Fa'idha ta'amal ta'muntah nadharil fakih jika Anda merenungkan, mengangan-angan muntah nadharil fakih buat tas notoke batas maksi batas maksimal pandangan atau penalaran oh, orang ahli fikih alim tama ke anda ketahui anda bahwasanya pandangan ulama ahli fikih itu layu jawizu tidak sampai melewati hudud dunia batas kedua keduniaan ilal akhirati sampai akhirat tentang Islam orang KTP-nya sudah Islam suruh baca syahadat mau ya sudah fikih mengatakan yang ngimami sah mengakatkan anak juga sah perkara ternyata dia munafik eh, kami nggak tahu itu tentang Islam pun yang diurus fikih itu sisi legalitas ke dunia ke dunia nah, gitu loh kalau sama ditanya dulu kan ada naib sini Fakhrul Rozi yang ternyata hin, Hindu terus bagaimana dia Hindunya sudah setahun dua tahun yang lalu namanya naib setahun ngakati berapa ratus orang. Terus bagaimana orang-orang manten-manten yang diakati pak naib ini ternyata Hindu. Apa kata Fikim? Ya kita nggak tahu untuknya dia KTP-nya Islam. apa fikih itu tidak sampai melewati batas-batas keduniaan. Wa fi Jika Anda mengetahui hal ini dalam tiga hal tadi Islam, salat, halal, haram, fa maka fikih fi ghairi selain tiga hal adhar lebih nyata. Jadi Islam pun sisi duniawiahnya legalitas hukum di di dunia tentang sholat pun yang dibahas fikih keasan legalitas di didu, di dunia khotib kayak begitu khutbah sah apa enggak kalau sah berarti dia dapat SK dapat gaji kalau enggak sah berarti enggak boleh boleh mendapat enggak bisa dapat SK enggak bisa dapat gaji itu urusan fikihmu batasnya di situ perkara khotibnya enggak ikhlas belas fikih nggak tahu. Amal Islam, adapun tentang Islam, fi Orang ahli fikih membahas fi ma mengenai hal yasihu yang sah minhu dari keislaman seseorang. Wama dan hal-hal yafsudu yang batal, yang tidak sah. Islam yang sah itu apa? Islam yang tidak sah itu kayak apa? Kalau sah berarti dia berhak mendapat KTP. Kalau sudah dapat KTP dia sah nikah ala Islam, boleh jadi wali, dapat warisan. Yang itu menyangkut keduniaan. Ngerti ya? Jadi menyangkut keislaman pun domain fikih itu legalitas hukum di di dunia. wa suruti mengenai syarat-syarat keabsahan Islam wa la illa lisan dan ulama ahli fikih tidak memandang tidak menoleh fi mengenai keabsahan Islam orang illa kecuali ila lisan hanya melihat le lisan nyatane wis syahadat ya sah ora tapi anu, wongi, wong wonge winginane mlebu gereja ya gak arung nyatane wis maca Sahat. Wa amal qalbu fa an wilayatil faqih. Adapun soal hati itu di luar domainnya ahli fi fikih, di luar wilayahnya ahli fiqih Bi azli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba basuyuf wasal anhu. Dengan bukti azli Rasulillah menyingkir, menyingkirkan Rasulullah Sallallahu menyingkirkan arba basuyuf pasukan yang memegang pedang wasal dan orang-orang pemegang kekuasaan anhu dari la ilaha illallah atau dari Islam perang terus tentara kafir Arab dibacok, orang ngucap la ilaha illallah ralai dibacok padahal nyoto mangge manggil, puizamean bareng Arab mau bacok ngucap la ilaha illallah ada indikasi kuat bahwa dia majalah ilaha illallah itu hanya karena takut mati karena khawatir di bunuh, ikhlas sama enggak? Yang enggak ikhlas. ini apa enggak ikhlas? Ojo. Wong wis mojo, La ilaha illallah. Fikih tetap mengatakan ojo. Nah gitu. Hai sukola. Dimana Nabi Dawuh. halasa sakok tangkal Tidakkah kamu membelah dadanya? Itu kan ada sahabat. Geregetan orang kafir Arti ar paten ini mojo. La ilaha illallah ini ae. Nabi marah-marah. Oh, tapi enggak mboten ikhlas Apa sampean sudah membelah dadanya? Kok sehingga tahu orang itu tidak ikhlas. Jadi orang itu benar-benar disalahkan oleh Nabi. Gara-gara membunuh orang yang sudah baca la ilaha illallah. Andai Nabi masih hidup, guys, golongan isi sih salah kabeh wis golongan Hizbut Tahrir yang kadang-kadang suka mengkafirkan orang yang sudah bersyahadat hanya enggak masuk kelompoknya. Iya dah. Oh, Nabi ini loh. Ini nyata-nyata kafir memerangi Islam Arab di moco. La ilaha illallah itu aja enggak boleh di oh, no. nah, tapi kan enggak ikhlas. Halasa kok apa kalba? Apa zaman sudah membelah dadanya? lagi mengenai orang Nabi marah-marah. lah yang membunuh man orang kafir. Takala mebi kalimat Islam yang mengucapkan kalimatul Islam yakni membaca syah syahadat. Muktadiran dengan beralasan bahwa si kafir itu mengucapkan hal itu min khawfis saif karena takut pedang. Kenapa tetap kamu bunuh? Allah wong dia baca karena takut pedang aja. lo apa kamu tahu? Apa sudah kamu belah dadanya? Itulah fikih. Urusamu masalah zohir. Dhu, Bal, balik akan tetap ya aku memenghukumi al fakih orang ahli fikih menghukumi bisi hadil islam sahnya masuknya islam seseorang tahta suyuf di bawah apa di bawah ancaman pedang. Dulu tahun 65 banyak orang ketakutan. Akhirnya banyak yang sholat, langgar bebek setelah kasus 65 ini katanya. Masjid-masjid penuh di mana-mana. Sah apa enggak sholat mereka? Tahu. Secara dohir, sah. Tahu. Perkara tahun Bitung Bulu Siji, ganti NU NO yang dapat teka, tekanan, wo mereka dapat angin, kuman ayah nih mana? Hei kiai kiai, sudah 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 baca syahadat sudah. Makanya pengen ngapusi ngapusi wong NU itu gampang. NU benar-benar ikut tuntunan Rasul Rasulullah kalau orang sudah baca syahadat nggak boleh dibunuh perang melawan ombong NU, syukur musim moco sahadat mesti jarno. Ma'anahu <tuk> ya'lam anna saif lam yakshif lahu an subhatin. <tuk tangan> Apa? Orang ahli fikih menghukumi sahnya masuk Islam seseorang di bawah paksaan ancaman pedang ma'anau padahal dia itu ya alamutahu. tahu annas saif bahwasanya pedang tadi lam yakshif anhu lam yakshif lahu an subhatin pedang yang gara-gara pedang orang terpaksa baca syahadat pedang itu tidak mampu mengungkap menyingkap tentang apa subhat tentang apa ketidakjelasan keremeng-remengan ini. Ini karena Allah apa enggak? Enggak, jel, enggak jelas. Apa pedang bisa mengungkap itu? Enggak bisa. Walam yarfa an dan pedang tidak bisa menghilangkan angkalbi dari hatinya orang yang baru masuk Islam baca syahadat. hadat jahli wal khirah tutup kebodohan dan kebingungan walakinahu musyirun ala sahibi saif fa inna saifa ila rakabatihi. akan tetapi e, hal yang demikian itu memberi isyarat kepada pemegang pet, pemilik pet, pedang isyarat apa isyarat kalau orang itu enggak ikhlas ya isyarat saja pertan pertanda apa wong tadinya ngebuki sampean Barang mau pateni la ilaha illallah. Itu ada indikasi kalau dia itu enggak ikh, enggak ikhlas. Tapi apa benar enggak ikhlas? Ya yang tahu hanya Allah. Fa inna saifa mumtadun ila raqabati. Karena pedang sudah dihunus ke leh, ke lehernya, Waliat tangan mumtadun sudah di sudah dipanjangkan ilamali untuk merampas har hartanya. Jadi pedang sudah di leher, tangan kita sudah siap merampas harta melucutinya. Dadaan moco. <tuh <masterpiece> <tuh <tuh> La ilaha illallah. <tuh> wa kalimatul kalimatu lisan taksimu wa malahu. Kalimatlah la ilaha illallah yang dia ucapkan dengan lesan itulah yang bisa melindungi lehernya nggak jadi di penggal wa melindungi har tanya nggak jadi diram rampas melindungi istrinya nggak nggak jadi diangkat jadi bu udah gara-gara mau cow la ilaha illallah Maca matlahu rokobatun wa malun Selagi dia masih punya leher, punya har nah Artinya masih hidup wadali <tim> kafi <sir> amritunnya Musuh yang bacalah ilah nggak enggak, enggak boleh dibunuh Dilindungi lehernya, dilindungi har, hartanya itu menyangkut apa? legalitas hukum di dunia, di dunia, di akhirat apa selamat, bergantung ke ikh keikhlasan Wada, fit dunia itu menyangkut dunia, wa kafit karena itulah kala bersabda Rasulullah SAW umirtu an kafit nas hatta kafit La ilaha illallah. Saya diperintah supaya memerangi umat manusia non Muslim yang memusuhi Islam maksudnya sampai mereka berucap la ilaha illallah. Faidah jika mereka sudah mengucap ha kalimat la ilaha illallah, fakot asamu benar-benar mereka telah melindungi mini dari ancamanku. Melindungi apa? dimaum darah mereka. Enggak jadi di hunuh, wa harta mereka enggak jadi diram dirampas Jalan ja Nabi menjadikan asar dalika dampak atau akibat membaca la ilaha illallah berdampak di mana berimplikasi hukum apa baca la ilaha ilallah fitam wal mal menyangkut apa darah dan har, harta enggak enggak boleh dibunuh. Wa amal akhirah falatan fa fiha al -akwar. Sedangkan hukum di akhirat sama sekali enggak ada gunanya via di akhirat al ucapan secara lisan itu. Jadi misalnya ada orang non muslim sudah belajar buku dia bertauhid, yakin sudah benar la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Dia full yakin hatinya begitu. Terus mau suan ke Kiai Gading mau masuk Islam di jalan tabrak motor mati. Apa orang ini? Secara dohir ya hukumnya hukum non Muslim nggak usah dimandikan nggak usah disolati. Tapi akhirnya selamat apa enggak orang ini? Full sudah bertauhid dia. Iman pada Allah dan Rasulullah. Hanya akan mengekrarkan meng syahadat, pengen dituntun kiai kiai sebelum ke sana mati. Dunianya belum, akhiratnya su. udah. Enggak ada manfaatnya ucapan itu apa di akhirat. Ba akan tetapi anwarul qulub cahaya hati artinya keikhlasan wa asraruha rahasia hati wa ikhlasu keikhlasan hati walisadali kamin fanil fikhi keikhlasan ketulusan hati itu enggak termasuk bidang fi fikih wa in khodol fakihu fihi karena kaman lau khodol fil kalam awitip wa karena khairijan anfani dan apabila seorang ahli fikih masuk di dalam masalah keikh keikh kelasan maka dia itu seperti andai dia itu masuk pembahasan ilmu kalam, ilmu kedokteran. on ahli Fikih sedikit menyinggung ilmu kedokteran. Yang aslinya itu bukan bi, bu, bukan bidangnya wakana nakhari dan anfani. Dengan begitu si Ali Fikih itu keluar dari bidang apa baha, bahasanya, bidang harapannya. Nah, ngerti ya? Tentang masuk Islam pun yang domainnya fikih itu legalitas kedua keduniaan. Wa amma salat. Adapun tentang salat, fal fakihu yufti bisihah idza ata bi a'mal ma adhahir Orang ahli fikih akan berfatwa salat itu sah jika orang itu telah menunaikan zahirnya amal-amal perbuatan sesuai dengan zahirnya syarat wa fi jami min ila akhirah meskipun si musoli itu lengah dari Allah di seluruh salatnya mulai takbir sampai salam ora kelingan Allah Belas tapi nyatanya dilihat takbirnya sah fatihahnya sah takiat sah salam saya sudah sudah enggak dihukum itu fikih Masghulan bittafakur fi hisabi mu'amalatihi fisuk. Disibukkan mikir-mikir tentang ngitung transaksi di pasar. Allahu Akbar, lambini moceh fatiha. Iku mengkulak kusakmini. Iku berarti badik kusakmini. Iyo lek payu kabel, ora rugi kusakmini. Iyo lek numplek rong piring. Reiki sholat mikir ngono dohirnya Zahirnya sah wong sudah memenuhi syarat ru, rukun. Perkara di akhirat nggak dapat apa-apa emang juga di dunia belayang aja eh, pikirannya. Ilah inda takbir kecuali hanya takbir aja dia ingat al Allah. Wa hadhi fa'fil la tanfa akhirah. Sholat kayak begini nggak eling akhirat blas itu nggak ada gunanya di akhirat kama annal qawla bil-lisan fil islam sebagaimana mengucap la ilaha illallah hanya dengan le lesan ketika masuk islam layan fa tidak ada gunanya di akhirat walakin al faqiha akan tetapi ulama ahli fikih tetap memberi fatwa itu sah ay maksudnya innama fa'alahu hasalabihi imtisalu sirotil amri. Sungguh apa yang telah dia lakukan itu, hasola tercapai bi dengan apa yang dia lakukan itu, apa yang tercapai? Imtisalu sirotil amri. Mengikuti print, perintah. Di perintah sholat, nyatanya sudah tabir sampai salam, memenuhi syarat, berarti dia sudah dikatakan melaksanakan print, perintah. Wangkota dan E, batal, nggak jadi pi terhadap dia, pi dengan sholat yang dohirnya sah ini, anhu dari dia, apa yang tidak jadi al dibunuh. Sebab kalau nggak sholat di bunuh awit takzir atau ditakzir nggak jadi disang disangsi kenapa karena secara dohir sudah so salat fa'amal khusyuk wahdurul kolbi ada pun tentang khusyuk menghadirkan hati al amalul akhirah yang mana itu amalan untuk akhirat wabiyan faul amalul zahir dan dengan itulah amal zahir itu bisa ada gu gunanya soal itu mas layat arro itu tidak menyinggung sama sekali lahu terhadap hal ini al-faqihu orang yang ahli fi fikih andai menyinggung berarti dia keluar dari kaji kajiannya Walau tar ta atau andai ulama ahli menyinggung laut terhadap ikhlas, ikhdorul kolbi, lakana khorid dan dia telah keluar anfani dari bi, dari bidangnya. Wa amma zakatu adapun tentang zakat, fal yang duru ilama yakta umu tola bata Si ulama al fikih itu melihat apa yang kira-kira bisa menghentikan tuntutan pemerintah. Pemerintah lewat pegawai zakat, pajak juga, lewat pegawai zakat menuntut orang supaya za, zakat. Kalau yang bersakutan dohirnya sudah zakat, ya sudah. Pemerintah nggak bisa menun, menuntut mereka lagi. Perkara zakatnya ngapusi Yang nggak tahu. Nggak ikhlas yang nggak tahu. Dagang, membuat pembukuan kan, ganda. Ya kan? ketika ditarik zakat dua setengah persen yang dilaporkan hanya laba 100 juta kena 2 ,5 juta setengah pada laba satu mil? miliar seharusnya kena 25 juta udah nyatanya dohirnya sudah zakat sesuai dengan laporannya Enggak nggak kan nggak ken? selamat neng dunia. neng akhirat pancet dikepuk Hatta sehingga innahu idam tanaan ada iha si orang yang zakat tadi ketika menolak membayar zakat fa sultanu Qohron, lalu pemerintah mengambil zakat secara pak paksa hakama maka ahli fikih menghukumi bi anahu dimmatuh, bahwa orang itu telah, telah bebas tangguh tanggungannya Mas nggak zakat gaji gue dipotong kok dipotong pak paksa ahli fikih mengatakan udah bebas anda nggak wajib zakat lagi apa dapat pahala yang nggak wong nggak niat belas langsung kepo kepotong tanpa niat jadi ahli fikih itu berfatwa kira-kira kalau sah sudah nggak dituntut negara negara kalau belum sah negara masih menun, menuntut lagi. Itu ahli fikih di sana. Wa hukiya anna Yusuf al-Fatihah.